Baru terbongkar setelah menikah, Sule ternyata sempat dekati sahabat dekat Natalie Holzer. Setelah menikah, baru terbongkar. Saat dipertemukan dengan wanita itu, Sule malah pura-pura tak kenal dengan istrinya Natalie Holzer. Wanita yang juga diakui Sule sebagai mantan pacar itu tak lain adalah penyanyi Dewi Munigar. Hal ini terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Sunnah Official. Awalnya, Natalie berbincang pada dua wanita yang akrab disapa Inggar itu saat diundang sebagai bintang tamu. Keduanya mengaku dekat lantaran kerap tampil sebagai duo dan sempat tergabung dalam sebuah band. Natalie yang kemudian mengundang Sule sempat menampakkan kecemburuan ketika sang suami memanas-manasinya. Belum lagi Inggar yang mengikuti permainan Sule dan bahkan memanggilnya dengan sebutan Beb. Sule pun tak segan menyatakan bahwa dirinya dan Inggar sempat saling dekat di masa lalu. Ia kemudian menanyakan hubungan antara Natalie dan sahabatnya tersebut. "Emang kalian berdua dulu pernah ada saingan enggak masalah cowok?" tanya Sule. "Enggak ya, enggak pernah," kekeh Natalie. Inggar kemudian menyatakan bahwa dirinya dan Natalie adalah sahabat yang sangat dekat. Keduanya kerap berbagi cerita dan saling curhat mengenai masalah-masalah yang dialami. "Pokoknya kita BFF lah, kita saling berbagi, saling cerita maksudnya." "Berbagi cowok?" tanya Sule. "Bukan, cerita kalau Natalie lagi dekat sama siapa dia cerita sama aku," tutur Inggar. Sule kemudian berkelar, seolah belum mengenal Natalie. Ia menanyakan sifat sang istri menurut Inggar. "Dia gimana sih orangnya?" tanya Sule. "Kok tanya sama aku sih, Beb?" tungkas Inggar. "Lah, kamu kan temennya, aku kan baru tahu ternyata kamu temenan sama dia," kata Sule. Natalie pun menerangkan dengan memberikan contoh sifat Inggar yang diingatnya. "Kalau misalkan dia, aku contohin ya, dia orangnya cengengesan. Nah, kalau aku orangnya gimana coba?" saut Natalie. "Dia orangnya gimana sih? Songong ya," kekeh Sule. "Dia tuh gesrek banget." "Aduh, Inggar." Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari sosok.id. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.